menjadi sasaran kemarahan warga usai gagal beraksi di jalan utama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu siang. Pelaku awalnya hendak merampas perhiasan milik seorang pemotor wanita, namun gagal karena korban melawan. Mengetahui aksi penjambretan, warga langsung melakukan pengejaran. Pelarian pelaku berakhir setelah warga berhasil menangkap keduanya saat berusaha kabur ke dalam semak belukar. Beruntung, nyawa penjambret ini berhasil diselamatkan setelah petugas datang ke lokasi.